الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. هجرته صلى الله عليه وسلم. هجرته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan di ashabihi para sahabatnya radhiyallahu taala anhum fil hijrah, untuk hijrah ke Madinah, ilal Madinah. Ba'da qudumi man aslama, setelah datangnya orang-orang yang Islam, ala yadihi Islam, menyatakan keislamannya di depan Rasulullah, minal ansar, dari orang-orang ansar. Jadi ada namanya Bai'atul Aqabah al-Ula dan ada Bai'atul Aqabah as-Tsaniyah. Itulah cikal bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika Bai'atul Aqabah al-Ula itu hanya kurang lebih 12 orang. Dan kemudian disusul Bai'ah Aqabah as-Tsaniyah itu semakin banyak. Dan setelah Bai'ah Aqabah Atsaniyah itulah akhirnya orang-orang yang datang ke Mekah, yaitu orang Madinah, itu membaiat Rasulullah dan benar-benar mereka berjanji untuk menolong Rasulullah dan membela Rasulullah. Kalau memang perang, ya mereka akan ikut perang, mengangkat senjata untuk melindungi Rasulullah. Dan kemudian karena keseriusan mereka itu, komitmen mereka itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentunya juga mendapatkan wahyu bahwasanya Madinah lah Yathrib, yang kemudian berganti nama menjadi nama Madinah, itu yang menjadi tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hajaru fi sanah tsalitsata asyara minan nubuwah. Jadi para sahabat hijrah pada tahun ke-13 setelah kenabian. Wa adzinallahu taala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengizinkan untuk Nabi Muhammad an yuhajira, untuk hijrah. Wa akhbarahu sayyiduna Jibril alaihi salam an yastashiba sayyidana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian malaikat Jibril memberitahu Rasulullah agar Rasulullah ini ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa kharaja mutakhaffiyaini wa baqiya fi ghari Thur jabalin bi asfali Makkah. Kemudian keduanya keluar dari Makkah atau dari rumah masing-masing secara sembunyi-sembunyi malam hari. Dan kemudian mereka berdua menetap di Gua Thur, di Jabal bi Asfali Makkah. Jadi di sebuah perbukitan gitu, bukitnya atau gunungnya, namanya juga Gunung Thur ya. Dan dalam kitab Rahiqul Maktum itu disebutkan bahwasanya sangat curam sekali gunung ini. Meskipun gunung ini kurang lebih ya, lebih tinggi Gua Thur daripada gua, lebih tinggi Gua Hira daripada Gua Thur ini, sepertinya ini. Tapi yang di Gua Thur ini, atau Jabal Thur ini, atau Gunung Thur, ini Jabalun Syamikhun, jabal yang sangat besar,
yang curam sekali untuk naik ke gunung ini, dan untuk masuk ke gua ini, Gua Sur, itu harus tiarap. Dalam artian harus gak bisa berdiri itu, guys. Dan Gua Sur ini hanya bisa dimasuki dua orang saja. Jadi pas dimasuki sama Rasulullah, sama siapa? Dua keras. Salasan ay salasan ayaman salasa au aksar, tiga hari. Atau lebih. Fa'amarallahu ta'ala al-ankabuta fanasaja ala babihi wa amara hamamataini wahsyaitaini wahsyaitaini faghashasha abayun fa'ashashata alaihi thumma kharaja minal ghar wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam naqatihi al-jad'a. Ketika Rasulullah ini sudah dalam di dalam Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq, mereka dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun sebelum orang-orang kafir Quraisy sampai di mulut gua, Allah mengirim laba-laba untuk menutup pintu gua, dan Allah mengirim dua ekor burung merpati untuk membuat sangkar dan mengerami telurnya. Dan dalam riwayat yang lain juga Allah menumbuhkan beberapa tumbuhan yang menutup pintu gua itu, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy itu berada di mulut gua, mereka berselisih. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Muhammad berada dalam mulut di dalam gua. Tapi sebagian yang lain mengatakan kalau misalnya ada orang di dalam gua, tidak mungkin ada rumah laba-laba, sarang laba-laba atau sangkar burung yang sedang mengerami, dan tidak mungkin banyak tumbuhan seperti ini. Di dalam gua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sangat ketakutan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Rasul, andaikan salah satu dari mereka itu melihat ke kaki mereka, ke sandal mereka, ke sepatu mereka, maka mereka akan mengetahui kita, melihat kita. Abu Bakar saat itu benar-benar khawatir sekali, ketakutan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang dan mengatakan, ya Aba Bakrin, ma zannuka bithnaini wallahu thalithuhuma, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jikalau ada dua orang yang ketiganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Dan benar, akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu tidak jadi mengecek ke dalam gua, mereka kembali. Dan Rasulullah bersama Abu Bakar selamat. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Yang sebelumnya mereka itu mengepung rumah Rasulullah. Mereka mengepung rumah Rasulullah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Setiap kabilah mengutus pemuda-pemudanya dengan membawa sebilah pisau. Ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, maka mereka sepakat akan menebaskan pisau mereka semua ke tubuh Nabi Muhammad, sehingga keluarga besar Nabi Muhammad Bani Hashim tidak bisa menuntut karena yang membunuh orang banyak. Lagi-lagi wa makaru wa makarallah, mereka membuat siasat yang buruk, Allah mengetahui siasat mereka
dan Allah membalik siasat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk membaca waja'anna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah membaca ayat itu dan kami jadikan di hadapan mereka saddan penutup, wa min khalfihim saddan belakang mereka penutup. Wahumlah faksyainahum fahumlah yubusir. Mereka tidak bisa melihat. Keluar pintu rumah, Rasulullah mengambil segenggam pasir dan beliau kemudian meniup pasir itu dengan membaca syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh 3 kali. Sehingga musuh-musuh itu tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, ya Abu Bakar, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, keluarkan siapapun yang ada di dalam rumahmu. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka adalah keluargamu juga, wahai Rasul. Dan Rasulullah memberikan sebuah kabar rahasia kepada Abu Bakar bahwasanya Rasulullah diperbolehkan oleh Allah untuk hijrah. Dan Abu Bakar lah yang terpilih menjadi orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Rasulullah ke Gua Tsur dan kemudian terjadilah apa yang telah terjadi. Dan setelah 3 hari 3 malam, Rasulullah malam Jumat keluar dari rumah, berada dalam Gua Tsur, dan kemudian Senin pagi Rasulullah keluar dari Gua Tsur untuk menuju ke Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Tsur, Rasulullah menunggangi seekor unta yang beliau beli dari Abu Bakar As-Siddiq, meskipun Abu Bakar As-Siddiq tidak mau dibeli untanya, dan sebetulnya Abu Bakar As-Siddiq menginginkan Rasulullah memakai untanya. Diberikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan bisaman, enggak, saya beli. Kemudian keduanya ini dipimpin oleh Abdullah ibn Uraiqit yang menjadi dalal, yang menjadi petunjuk jalannya untuk menuju ke Madinah, karena Rasulullah dan Abu Bakar saat itu masih DPO ya, masih dicari-cari, masih apa istilahnya itu, wanted sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa membawa Muhammad dan temannya baik dalam keadaan hidup maupun keadaan mati, dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Siapa yang tidak tergiur? Bayangkan 100 ekor onta, onta yang saat itu menjadi kendaraan terbaik. Sehingga Suraqah ibnu Malik ini dia mencari-cari di mana adanya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah keluar dari gua dan berusaha untuk mencari jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang Quraisy pada umumnya ketika mereka ke Syam, Rasulullah akhirnya ditemukan oleh Suraqah bin Malik. Suraqah mengejar Rasulullah, kuda Suraqah mengejar unta Rasulullah dan unta Abu Bakar As-Siddiq. Namun apa yang terjadi? Ketika sudah mendekat dengan unta Rasulullah, tiba-tiba bumi terbelah dan kuda Suraqah itu terperosok. Kemudian Suraqah minta ampun dan minta maaf kepada Rasulullah, lalu kuda itu bisa bangkit kembali. Namun Suraqah meneruskan untuk ingin menyerahkan Rasulullah kepada pemimpin orang-orang Quraisy, namun lagi-lagi bumi terbelah dan kuda Suraqah ibnu Malik terperosok. Sampai 3 kali akhirnya Suraqah tersadar bahwasanya Muhammad dan temannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan bukan orang biasa dan pasti ada yang membelanya. Akhirnya Suraqah ibnu Malik berjanji untuk tidak lagi mengejar Rasulullah,
dan akan mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya di jalan ini tidak dilalui oleh siapapun untuk menutup jejak Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq agar bisa hijrah ke Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, bagaimana perasaanmu kalau misalnya kamu memakai baju kebesaran Kisra, Raja Kisra?" Kata Suraqah, "Tentu aku sangat bahagia." Kata Rasulullah, "Ya, kelak kamu akan memakai dan mengenakan baju kebesaran Raja Persia, yaitu Kisra." Dan itu terrealisasi ketika pada pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, ketika berhasil menaklukkan, membebaskan Persia dan semua barang-barang penting kerajaan istana dibawa ke Madinah, termasuk baju raja. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an memanggil Suraqah ibn Malik radhiyallahu an. "Suraqah, ke sini, pakailah baju ini." Setelah dipakai oleh Suraqah, Suraqah berbalik badan ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Semua waktu itu para sahabat, para tabi'in melihat Suraqah mengenakan baju Kisra. Setelah selesai, Umar bin Khattab memerintahkannya untuk melepas. Ya sudah, lepas. Suraqah ibnu Malik kebingungan karena dia sudah terlanjur GR. Nah, dia terlanjur GR bahwasanya baju ini adalah diberikan untuk dia. Kata Umar bin Khattab, "Tidak. Karena Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya baju itu untuk kamu, tapi kamu hanya mengenakan saja, memakai saja." Sekarang kan sudah, ya sudah, lepas. Karena baju ini nanti akan dijual dan uangnya untuk kepentingan umat Islam. Fata'arradha lahuma Suraqah ibn Malik, yaitu tadi dikejar oleh Suraqah ibn Malik keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasakhat qawaimu farasihi bil ard fatalabal aman wa utliqa. Rasulullah kemudian berdoa agar Suraqah ini tidak bisa didekatkan, tidak bisa mendekat, dan ternyata benar, bumi terbelah, kuda, kaki-kaki kuda Suraqah terperosok ke dalam tanah, ke bumi itu. Ahdathun fil Madinah, beberapa kejadian di Madinah. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam al-Madinata yawmal itsnain ats-tsamin aw tsani asyara min Rabi'il Awal. Rasulullah masuk ke kota Madinah, yaitu di Quba, pada hari Senin, yaitu tanggal 8 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Wadhalika fil rabi' min tirmah min syuhuril furs, yaitu pada tanggal 4 bulan tirmah, ya bulan-bulan Persia. Wal ashir min ilul min syahri saryan, tanggalan yang lain, kalender yang lain. Walau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah saat itu usianya ketika hijrah 53 sana, 53 tahun. Wakanat awalu ma awalu kalimatin, wakanat awalu kalimatin sumi'at minhu, kalimat pertama yang didengar ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah adalah, "Ayuhan nas, afshus salam, tebarkanlah salam." Jadi membiasakan untuk saling menyapa, salam. "Wa at'imut ta'am, dan berbagilah makanan." "Wasilul arham, dan eratkanlah tali silaturahim." "Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah ketika orang lain tidur."
tadkhulul jannata bisalam, maka engkau masuk surga dengan selamat. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, mantan orang Yahudi. Abdullah bin Salam ketika Rasulullah masuk ke Madinah, dia masih Yahudi, dan tidak lama kemudian dia membuktikan dalam kitab-kitab Taurat, dan ternyata benar tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, yang kemudian akhirnya Abdullah bin Salam menjadi sahabat, masuk Islam, wa hasuna islamahu, islamuhu, dan Islamnya bagus sekali. Wa fi tsani asyar min rabiul akhir zida fi salatil hadar wa bana sallallahu alaihi wasallam masjid wa bana sallallahu alaihi wasallam masjidahu wa khotaba ila jid'in fil masjid hatta umila lahu mimbar mimbarun bi thalathi darajatin falamma khotaba alaihi hanna inda dhalikal jid' wa khara kal baqarah fanazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahtadhanahu hatta sakana wa qala law lam altazimhu lahanna ila yawmil qiyamah wa kana ittikhadul mimbar fi sanati sab'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk ke Madinah, beberapa saat kemudian membangun masjidnya, beliau khutbah. Khutbah beliau itu berpegangan pada kayu, ya, kayu dari pelepah kurma, kayu dari kayu kurma, dari apa, pohon kurma gitu, yang sudah dijadikan kayu dan kemudian menjadi salah satu pilar Masjid Nabawi. Rasulullah ketika khutbah berpegangan pada kayu itu, dan kemudian para sahabat membuatkan mimbar Rasulullah, thalatha darajat, ada tiga anak tangga, tiga duk-dukan itu, tiga anak tangga. Ketika Rasulullah berkhutbah, kemudian terdengar suara kayu ini, dia menangis seperti al-Baqarah, seperti sapi. Jadi apa ya? Nangis dia. Dalam riwayat yang lain, seperti bayi yang sedang mencari ibunya. Sampai-sampai para sahabat saat itu mereka saling mencari sumber suara itu dan tidak ditemukan satupun sahabat yang menangis. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbarnya dan wahtadhanahu, Rasulullah turun dari mimbarnya dan memeluknya, wahtadhanahu hatta sakana, sampai dia diam, sampai tenang kayu itu. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, laulam altazimu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau saya tidak menenangkannya, maka dia akan menangis terus sampai hari kiamat, akan bersuara terus sampai hari kiamat. Dan itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Jadi kayu itu 7 tahun menjadi pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain, dalam literatur yang lain, Rasulullah mengatakan kepada kayu tersebut, sehingga kayu itu diam, kamu ingin menjadi temanku atau sandaranku ketika khutbah sampai aku meninggal dunia, atau kamu ridho diganti dengan mimbar namun nanti engkau di surga bersamaku. Ternyata kayu tadi memilih yang kedua, ingin di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, kau bersama orang yang kau cintai, tergantung siapa yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Wa uriya sayyiduna Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu al-adhan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ada tanda atau ingin ada sebuah tanda untuk memanggil orang-orang sholat bersama-sama, bermusyawarah dengan para sahabat. Para sahabat mengusulkan alat-alat yang telah digunakan oleh agama-agama yang lain. Rasulullah menolaknya, dan kemudian pada malam harinya
Sayyidina Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an mimpi tentang azan dengan lafal-lafal azan itu dengan lengkapnya. Indama istashara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum fima yajma'uhum bihi lis-shalah. Ketika Rasulullah mengumpulkan dan bermusyawarah kepada para sahabatnya agar apa ini yang kita gunakan untuk mengumpulkan orang salat. Dan ternyata Abdullah ibn Zaid mimpi tentang azan dan akhirnya disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan ya itulah yang menjadi tanda atau kode kita berkumpul untuk sholat. Lalu diperintahkanlah Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dengan lafal-lafal yang ditemui oleh Abu Abdullah bin Zaid pada mimpinya. Dan ternyata ketika azan itu dikumandangkan, Umar ibn Khattab juga bermimpi seperti apa yang telah dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Akhirnya para sahabat yang lain mengatakan, Umar, sampaikan itu kepada Rasulullah agar semakin kuat bahwasanya azan inilah yang menjadi yang menjadi alat sarana kita untuk berkumpul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa fardhatiz zakah 'ala nisab asy-syar'i. Kemudian difardukan zakat pada tahun 2 Hijriah. Wa kadzalika fardhul jihad, seperti halnya difardukan diwajibkan jihad itu juga pada tahun 2 Hijriah, yaitu peperangan Badar yang pertama. Wa fi yaumi tsulatsa an-nisf min Sya'ban, pada hari Selasa nisfu Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, huwilatil qiblah. Qiblah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min jihatil Baitul Maqdis ila jihatil Ka'bah. Dari arah Baitul Maqdis Palestina ke arah Ka'bah, yang awalnya dari Madinah Rasulullah itu salat menghadap ke arah utara, kemudian berubah menjadi ke arah selatan. Setelah Rasulullah salat menghadap Baitul Maqdis atau Palestina itu selama kurang lebih 16 atau 17 bulan lamanya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa furida shaum fi awakhir Sya'ban. Kemudian puasa Ramadan diwajibkan atau turun perintah puasa Ramadan ketika akhir-akhir bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Wa kanat waqa'at Badr fi yaumil Jum'ah as-sabi'asyar min syahr Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadannya para sahabat berpuasa, dan pada tanggal 17 Ramadan itu para sahabat perang Badar. Wa fi tsamin wal 20 minhu, dan pada tanggal 28 Ramadan pada saat itu furidat zakatul fitr, diwajibkan zakat fitrah. Wa hurimatil khumur, dan diharamkan khamar fi Syawal pada bulan Syawal minas sana ats-tsalitsa, pada tahun ketiga. Wa wulida sayyiduna al-Hasan ibn Ali alaihi wassalam, dan dilahirkan juga Sayyidina Hasan ibn Ali pada tahun itu. Wa fi sana ar-rabi'ah nazalat ayatut tayammum, pada tahun keempat turunlah ayat tayammum. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat tayammum itu pada tahun ke-6, bukan tahun ke-4. Setelah peperangan Bani Mustalik, itu pun karena ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa wulida Sayyiduna Al-Husain ibn Ali alaihi wassalam, dan juga dilahirkan Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu an pada tahun ke-4 Hijriah. Wa fi sanati khamsin kanat salatul khauf, salat sana ke-5, tahun ke-5, maka ada salatul khauf
Fi sana allati qablaha, pada tahun sebelumnya. Wa kanat ghazwatul Hudaybiyah wa hiya qaribul Makkah. Ini la al-sab ya. Fa fi sana allati ba'daha. Karena Hudaybiyah itu pada tahun 6. Wa kanat ghazwatul Hudaybiyah wa hiya qaribul Makkah. Hudaybiyah itu dekat dari Makkah. Yaitu mustahil ladzil qa'dah sanah sittin. Nah ini pada tahun 6 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah. Awal-awal bulan Dzulqa'dah pada tahun 6 Hijriah. Wa kanu alfan wa arba'amiyah. Jumlah para sahabat 1400. Wa bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam bay'at ridwan tahta asy-syajarah. Mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya bay'atul ridwan, yaitu tahta asy-syajarah, di bawah pohon. Fi sana sab'in kanat umratul qada, pada tahun 7 itu umratul qada, awal Dzulqa'dah juga aidan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi alfain, pada umratul qada jumlahnya itu 2000. Wa saqa min al-Madinah 60 butnatan fa naharaha. Rasulullah juga menyembelih 60 unta. Wa aqama bi Makkah 3 ayyam, selama 3 hari Rasulullah di Makkah untuk umrah. Wa raja'u, kemudian pulang. Tsumma fatahallahu Makkah fi Ramadan sana 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan Makkah pada bulan Ramadan, pada lagi-lagi bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Linaqdi Quraisyin al-ahda, karena orang Quraisy yang melanggar perjanjian. Wa tawafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil bait yaumal jum'ah. Rasulullah tawaf di Ka'bah pada hari Jumat 20 min syahri Ramadan, 20 bulan Ramadan. Wa haulahu 360 salaman, sekitar Ka'bah 360 berhala. Wa kullama marra bi sanamin, ketika Rasulullah melewati satu berhala, asyara ilaihi bi qadibihi, Rasulullah mengarahkan qadib itu tongkatnya Rasulullah kepada berhala itu, qailan, dengan Rasulullah membaca, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Ketika Rasulullah melakukan seperti itu, fayaqa'u sanam liwajihi, kemudian berhala itu jatuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa furidul hajju, dan kemudian diwajibkan haji, fi sanati tis'in ala sahih, pada tahun ke-9 menurut pendapat yang sahih. Wa qila sana sittin, ada yang mengatakan tahun 6. Wa qila sab'in, ada yang mengatakan 7. Wa tataba'atil wufud, dan setelah tahun 7 itu berdatangan orang-orang luar Mekah, orang-orang luar Madinah, untuk menyatakan keislamannya. Wa hajja bin nas Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, pada tahun 9 Hijriah, yang haji itu Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat lainnya. Wa alla yahujja ba'dal 'am musyrikun, dan setelah itu diputuskan orang musyrik tidak boleh haji sama sekali, karena dulu mau agama apapun boleh haji. Setelah itu sudah mulai itu enggak boleh orang musyrik haji dan tawaf. Wala yatufu bil bait uryana, dan tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu dengan telanjang. Falamma nazalal arju atrakahu Sayyidina Ali alaihi salam bil abba muballighan wa kana hajjum dhalikal am fi dhil qa'dah. Jadi hajinya mereka itu sekitar bulan Dhul Qa'dah. Nah, ini Rasulullah enggak ikut. Waktu itu tahun 9 Hijriah. Hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah pada tahun 10 Hijriah. Wa hajjuhu sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu
Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Al-Fatiha. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته